gue pakai baju yang kemarin gue beli kayak kimono ya guys. Lucu, gue suka. Ini harganya berapa? Lupa. Vivi lagi sikat gigi. Pakai baju yang kemarin dia beli. Ketop-top. Jadi guys, buat kalian yang udah komen di bawah bajunya berapa, jadi baju yang baru gue kemarin beli lagi totalnya 11 guys. Jadi kalau digabungin sama yang kemarin, gue jadi punya 26 baju baru. Ini lucu-lucu banget guys, parah. Dan dia tuh satunya sekitar kosnya cepeceng buat satunya. Jadi gue yaudah ngeliat beli. Jadi guys, gue gak tahu hari ini kita mau ngapain. Kita sih mau ke Unicorn Cafe sama malam ada apa gitu, gak tahu. Jadi nanti kita lihat aja. Siapa tuh? Ada orang cakep. Jadi guys, gue baru kelar dari market lagi. Jadi gue gak pakai. Dan gue beli another 9 baju guys. Gue beli 9 baju lagi. Jadi in total gue beli 35 baju dalam 2 hari. Abis ini kita baru mau ke Unicorn Cafe-nya. Ntar gue kasih unjuk, subscribe. Siap, kita mau ke Unicorn Cafe. Yeay. Unicorn. Okay. Siap. Menunya guys, ini apaan Vi? Unicorn crab rolls. Ini kagak ada makanan berat. Oh ini gak ada. French fries rainbow cheese. Oh ada. Ini si Vigo, aku pengen ini sih. Gue lapar banget. Akhirnya udah nyampe di Unicorn Cafe. Ini tempatnya lucu banget buat cewek banget. Kalau misalnya lu cowok, bener-bener gak cocok. Lucu. Gue mau foto-foto dulu guys. Yang penting kalian udah lihat tempatnya. Gue pesen ini guys, gak enak. Ini rasanya kayak, mau coba dulu deh. Ini kayak rasanya cherry. Rasanya kayak cherry, tapi ada sodanya. Iya kan, cherry tapi soda, tapi warnanya biru sama warna pink. Asam banget ya, soda banget. 4/10. Di sini nggak enak-enak minuman sama makannya. Guys, jadi kenapa gue bisa ganti tempat? Karena Vivi lagi mau foto-foto. Lihat, lucu ya. Tadi gue udah foto-foto, sekarang gantian dia. Sini udah makanannya udah datang. Gue beli yang burger bacon. Coba. Bobanya kayak warna unicorn gitu. Ini juga kelihatannya enak, tapi rasanya kayak sampah. Ya, coba. Enak. Lebih enak dibanding ini. Ini tight ya. Emang ini milk tea? Ini milk tea. Iya. Ya udah, harusnya gue beli itu aja. Ini kocak sih tapi. Gila. Kok enak. Gue lagi makan lucu banget cuma. Ini belakang. Coba ya. Presentasinya cocok. Oke. Bayangnya makannya sih gak enak ya. Letakkan lagi. Harusnya pakai. Makan gue udah nunjuk-nunjuk. Aduh. Ya kotor semua deh.
guys, kalian belum follow X-Disters kan? Mending kalian follow karena bakal ada limited edition. Karena gue beli. Yeay, banyak buat yang limited edition. Banyak banget, gue pilih sampai habis semua guys. Habis. Ini juga bekal gue ambil semua. Kalau gue ambil semua, jadi daripada kalian ketinggalan mencoba yang limited edition, mendingan berbuka puasa dan buka sahur. Berbuka puasa dan sahur bareng sama teman-teman kalian, sahabat atau pacar atau keluarga kalian dengan yang manis-manis. Apalagi X-Disters sudah terbukti bagus. Follow guys, follow. Lagi guys, tadi dari 7-Eleven udah beli barang. Vivi baik banget bantuin bawa karena tangan gue udah keriting. Itu 4 kilo, gila. Dan gue sebenarnya agak males, kayak agak nyesel gitu beli sekarang karena kita mau ke Asiatik dan kita udah di Asiatik. Lihat itu deh, lucu banget. Di sini tuh neon-neon semua, guys. Itu yang bikin menarik si Asiatik ini karena banyak neon-neonnya. Terus kayak eye catching gitu. Ntar gue bakal tunjukin ke kalian. Jangan lupa subscribe dan like. Bulenya tuh di belakang gue, tapi sayangnya gak kerekam. Lu mau foto gak? Thank you. Mukanya tuh kayak gini. Emang gak bisa gitu loh. Sim salabim abrakadabra. Ini, this one small, you give me small. Anjir, gue coba banget. Ora. Gue gak tahu cara. What? It's okay. Coba ya, kita random. Enggak dapet. Enggak apa-apa lah. Enggak apa-apa, yang penting udah coba. Yang penting kita bisa taruh barang kita di situ. Jadi kita nitip guys, lihat. Kok enggak ada? Ya, dititip. Pokoknya dititip. Bye-bye, thank you. Baik yang lucu-lucu guys, dan banyak mini games juga. Aduh, panas banget. Di Thailand tuh panas banget, tahu hawanya lebih panas daripada Jakarta. Wow, ternyata street foodnya baik banget guys. Gue belum coba mango sticky rice ya Fi. Kita belum coba mango sticky rice. Abis ini kita belanja dulu. Nemu sama nemu kajengking kan. Iya. Belanja dulu, belanja lagi. Udah 35 baju, tambahin lagi. Alalala. Tapi gue baru mau coba Thai tea langsung dari Thailand ya. Karena gue biasanya minum di Indo gak pernah suka. Dan cuma sekali doang coba. Enak sih.
masih bisa ketelan. Cuman gue tetap gak suka, gue tetap suka Milo. Coba deh. Enak, gak enaknya Thai tea nya tuh ada kayak pahit-pahitnya gitu, coba. Enak? Satu per sepuluh? Rasanya mirip dum-dum, cuman lebih enak. Iya ya? Gue gak pernah suka, karena pahit, gue suka yang manis, karena gue manis. Oh! Ini kelapa, jadi ini tuh ada kelapanya, ada rice krispies gak tau gue. Coba ya, first bite. Ini mango sticky rice nya gak bisa dipotong, what the hell. Oh, dia tuh ada bawahnya yang keras, gak bisa dipotong sih. Coba ya. Pake ginian ya, gue celup ya. Gimana? 1 per 10. Ya gue gak cocok banget ya sama makanan Thailand. Kenapa aneh? Coba. Gue bingung, mulut gue bingung. Coba ya, ini gue potongin buat lo. Mulut gue bingung, ini lagi ngerasain apa. Soalnya gak manis. Coba gimana? Aneh kan? Gua suka, tapi bukan yang enak banget gitu, enggak sih? Iya, B aja kan? Kayaknya enakan kalau dingin ya? Iya. Enakan kalau dingin guys. Tapi mangganya manis. Iya, tapi gak manis sama sekali. Sumpah gua jelek banget. Bang, mau gue bantuin gak bang? Berat ya kayaknya. Bang, mau gue bantuin gak? Berat banget kayaknya. Hah iya. Jadi ini di tengah-tengah orang jualan. Udah lepek pakai koyo. Koyo. Bener enggak sih jalan? Guys, gue tadi mengalami satu hal yang sangat gila. Iya enggak, Vi? Iya. Masa kita lagi jalan terus ada mas-mas yang pegang tangan. Enggak, dia awal-awal nanya dulu kan. Dia mau nanya, "Gue orang mana?" Ternyata dia udah tahu Indonesia ya. Iya. Terus dia langsung Jakarta. Dia langsung nebak Jakarta, terus gue bilang, "Iya." Terus dia bilang, "I know you," gitu. Sambil ngejabat tangan gitu kan, kayak ibaratnya nah, nice to meet you. Kirain kan dari YouTube. Iya, kirain dari YouTube. Ternyata dia ngajak kenalan anjing. Ternyata dia kayak gak mau lepasin gitu, kayak modus. Sumpah, gue udah tarik tangan gue. Dan ternyata dia tuh kayak nahan tangan gue terus. Itu gila banget. Dan dia sampai tarik tangan gue dan tarik-tarikan sama masnya, anjir. Geli banget tuh sambil kayak, "Aku cinta kamu." Iya, aduh sumpah gue udah gak mau. Anjing, udah, anjir, jijik. Guys, kita naik tuk-tuk akhirnya dengan barang yang sangat banyak. Lihat. Dan gue beli sepatu baru, asyik. Dan guys, kalian lihat di sini tuh tuk-tuknya seru banget dan dia cepet semua di sini. Rekam the next day, tada. Ini kondisi rambut gue dan rambut Vivi. Karena tuk-tuk gak bisa santuy. Mereka itu selalu ngebut. Ini baru pertama kali dia santuy ya, kira-kira dia nge-pem. Dia santai banget, parah. Masih kena macet. Iya benar juga nih. Dari tadi ngebutnya parah lebih banget daripada mobil. Dan ternyata kalau di Thailand itu emang pada ngebut-ngebut. Dan ngebut-ngebutnya santai banget.
Even kalau kayak tadi lu inget gak sih ada yang marahin gitu? Kayak ada mobil lama gitu dia main sama motor kayak diteriakin gitu. Kalian lihat tutup-tutupnya berapa orang? Hitung deh guys. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kayaknya orang 6. Ada yang di depan enggak, ada yang di tengah, ada yang duduk di tengah. Iya, 6. 8 sama yang depan, jir. Ini tempat duduknya gini, guys. Ada yang di depan enggak ya? Oh, enggak ya. Ada. Itu udah ada anjir. Ya itu sih rame banget, guys. Ada yang jongkok kayaknya itu. Iya kan ada yang jongkok. Soalnya di sini kosong. Makanya. Oh, panas tahu di kata lu panas. Iya, panas, emang panas. Iya ya, lepek banget. Gue gak tau kenapa dia di sebelah gue.